Kak Mail, anak-anak kemarin kayaknya udah gak berani nih lawan kita lagi. Iya nih Upin Ipin, mereka udah takut karena kemarin udah dihukum sama guru. Iya Kak Mail, sekarang udah gak ada yang gangguin kita. Yeay. Wah, katanya aku gak berani. Lihat nih, mobilku baru. Wah. Woi kalian, jangan tabrak-tabrak lah. Hah, sombong amat mobilnya baru. Kalian gak kapok apa? Kemarin udah dihukum guru. Enggak, aku gak kapok. Hah, sekarang aku tantang kalian balapan. Hah, kalian nantang aku balapan? Oke, ayo Kak Mail, kita harus berani ya. Iya Upin Ipin, tenang aja. Hah, aku yakin dah mobil kalian ini cepat karena udah pernah dimodifikasi. Halo pemirsa semuanya, kembali lagi bersama saya Mail Curut si bocil Sultan. Ya pemirsa, hari ini aku baru pulang sekolah nih. Ah, tiba-tiba ada anak-anak itu lagi yang nyamperin Upin Ipin, pakai nabrak lagi. Aduh, katanya mereka mau nantang Upin Ipin nih pemirsa, balapan mobil mini ya. Wah, lihat nih, mereka udah punya mobil baru. Wah, semoga aja Upin Ipin bisa menang dah. Mengerikan sekali nih mobilnya. Nanti kalau ditabrak bisa kalah nih Upin Ipin. Ayo cepetlah, aku udah gak sabar nih. Iya, tenang dulu. Wah, gaya banget Inwan. Anak preman ini udah punya mobil baru. Ah, mobil monster lagi. Aduh, mengerikan sekali ya. Upin Ipin, kalian yakin mau melawan mereka? Iyalah Kak Mail, aku gak terima ditantang kayak gitu. Hah, aku harus berani. Oke, tapi harus berhati-hati ya. Mobil mereka tuh mobil monster. Nanti kalau ditabrak bisa hancur mobilmu. Oke Kak Mail, gak apa-apa. Ayo cepatlah, kita balapan. Aku tabrak nih sekarang. Biar hancur sekalian mobil kalian. Janganlah, jangan ditabrak. Nanti rusak lagi. Aduh, kemarin itu baru diperbaiki. Bodoh amat, ku tabrak lagi nih. Waduh, jahat banget dah temannya Upin Ipin ini, Nuan. Selalu ngerusakin mobil mainannya Upin Ipin. Awas. Aduh, Upin ditabrak lagi, Nuan. Loh, ya ampun. Iya, ayo sekarang kita balapan. Ayo, pergi ke lintasan. A few moments later. Oke pemirsa, semuanya udah naik kendaraannya masing-masing. Semoga aja Upin Ipin yang menang. Kita bakal mengalahkan mobil monster anak-anak nakal ini pemirsa. Widih. Upin Ipin, yakin kan kalian udah siap? Yakinlah Kak Mail, aku yakin kita pasti bisa. Oke, hati-hati ya. Ayo kita menuju ke lintasan balapan. Oke pemirsa, sekarang kita lagi perjalanan menuju ke lintasan balapannya pemirsa, bersama Upin Ipin dan anak-anak nakal itu. Waduh, semoga aja menang nih ya. Yuk, kita agak ngebut aja lah. Widih, keren sekali nih woy. Naik mobil mini. Langsung salip. Wuhu, mantap. Kenceng banget nih Wan. Widih. Oke, salip lagi. Kayaknya nanti bakalan Upin Ipin nih yang menang. Mantap jiwa. Mobil mini ini sangat kencang sekali. Awas hati-hati. Oleng woi. Astagfirullah. Aduh. Aduh, bisa nyungsep di aspalnya. Mana nih Upin Ipin? Kok ketinggalan kocak? Aduh, mobil monster ini yang duluan. Aduh, ternyata kenceng nih mobil monster. Ayo lanjut lagi. Oke.
Permisi, permisi. Langsung salib semua. Yo, permisi. Widih, awas, awas, mengerikan woi, mengerikan woi. Ya ampun, loncat. Aduh, aduh, apa kok, Pak? Ini gimana sih, Mail Curut? Kok miring-miring gini dah? Oleng-oleng. Ah, terlalu cepat nih mobilnya. Yuk. Sebentar lagi kita akan sampai di lintasan balapannya, Wan. Ada di sebelah sana tuh. Oke, pemirsa, sekarang kita sudah sampai di tempat balapan. Waduh, udah standby nih. Woi Upin, jangan berdirilah, nanti kamu jatuh. Tenang aja Kak Mail, gak akan jatuh. Ah, terserah kamu lah. Ah, pokoknya hati-hati. Nanti kamu kalau ditabrak bisa hancur mobilmu. Iya Kak Mail. Ipin, udah siap belum? Udahlah. Ayo, waktunya kita balapan. Bentar dulu lah. Di sini masih banyak mobil nih. Ah. Woi, kalian, anak-anak nakal. Pak. Jangan main tabrak-tabrak aja ya. Hah? Apa? Gak boleh nabrak? Ya boleh lah. Ah, aku pengen nabrak mobilnya Upin Ipin. Biar hancur semua. Waduh, curang banget nih bocah-bocah nakal ini. Pas mobilnya monster pengen nabrak mobilnya Upin Ipin. Aduh, aduh. Semoga aja gak kena tabrak nih Upin Ipin nanti. Bentar-bentar, kita bakal tungguin sampai speed dulu ya. Aduh, ramai banget di sini, woi. Six and a half hours later. Ya, pemirsa, sekarang jalanan sudah sepi. Waktunya kita akan balapan mobil remote control mini. Nomor 1 ada si Upin. Nomor 2 ada geng preman cilik dengan mobilnya mobil monster. Yang nomor 3 ada si Ipin dengan mobilnya Ferrari. Ayo pemirsa, kita akan segera mulai. Semuanya, nanti aku akan mengikuti kalian di belakang. Biar tahu siapa nanti yang menang. Iya, siap. Ayolah, cepat balapan. Oke, oke, sabar, sabar, sabar. Aduh, ini musuhnya Upin Ipin. Bacot amat, Mon. Di sini kok ada darah-darah, Mon? Darahnya siapa nih? Waduh, sering terjadi kecelakaan di sini. Mengerikan sekali dah. Yuk, waktunya kita balapan nih. Ayo pemirsa, kita hitung bersama-sama. 1 2 3. Woi, Ipin. Ipin jatuh, woi. Aduh, baru start langsung jatuh. Tapi mobil mainannya masih jalan, Wan. Waduh, waduh. lihat tuh, lihat tuh. Kayaknya mobil monsternya kalah nih. Ketinggalan jauh. Jelaslah menang mobilnya Upin Ipin, mobil Ferrari. Aduh. Lihat tuh, kalau dilihat dari jauh, mobilnya besar ya. Tapi kalau deket, mobilnya jadi kecil. Wih, si Upin memimpin di depan. Mantap. Ayo Upin. Ya ampun, masih sambil berdiri, kocak. Aduh. Mana mobil monsternya? Ketinggalan jauh. Widih, mantap. Nomor 2 ada mobilnya si Ipin. Tapi si Ipinnya ketinggalan. Aduh. Bentar, kita tungguin mobil monsternya. Kalah jauh, Wan. Wah, kalian kalah jauh nih sama mobilnya Upin Ipin. Udah, ngalah aja lah. Enggak, aku nggak akan ngalah. Pokoknya akan kuhancurkan lagi tuh mobilnya Upin Ipin. Wah, tetap ngotot tuh bocah. Ya ampun, guling-guling si Mail. Aduh, ini gimana sih? Gaspol. Aduh. Oke, kayaknya mobil monster ini akan menyalip, Nuan. Ya ampun. Mobilnya si Ipin. Waduh. Malah aku tabrak, kocak. Aduh, jatuh. Mobilnya Ipin keceng banget, Nuan. Lihat tuh. Sampai ngepot-ngepot, kocak. Nomor 1 punyanya si Upin. Terus yang nomor 2 mobil monster. Yang nomor 3 mobilnya si Ipin. Yeay. A few moments later. Waduh.
Kok ada anak-anak balapan nih? Ah, kemarin dulu lah. Woi, ngapain kalian di sini? Pakai mobil kecil lagi? Ya balapan lah pak. Woi, anak kecil itu nggak boleh balapan. Aduh, kalian itu gimana sih? Nanti bisa membahayakan pengendara lainnya. Enggak pak. Cuma sebentar doang kok pak. Tangkap aja nih yang pakai mobil monster. Dia nakal sekali pak. Hah? Yang pakai mobil monster ini? Waduh, iya nih, anak-anak penampilannya udah kayak preman aja kau. Ya biarinlah, bodo amat. Kalau berani, bapakku tantang balapan juga. Ayo. Oh, kau berani nantang bapak polisi? Pak. Iyalah. Widih, berber sekali dah. Berani nantang bapak polisi ini, Nuan. Aduh, kayak gimana nanti? Balapan sama bapak polisi. Yoilah, kita langsung aja mulai ronde kedua ya. Tapi si Ipinya masih ketinggalan, Nuan. Aduh, tinggal ada mobil mininya doang nih. Gak apalah. Masih bisa jalan tuh mobil mininya karena remote control. A few moments later. Udah emosi nih aku gara-gara ditantang balapan. Kalau nanti aku menang, kalian semua akan kutangkap. Ya janganlah bapak polisi, jangan tangkap kita. Bodo amat. Terutama yang itu tuh, yang nakal tuh. Ayo, kita berangkat sekarang balapan. Waduh, malah nantang. Oke. Ayo, 1, 2, 3. Bye. Mobilmu pelan gitu, menang aku. Yeay. Jangan, bapak polisi. Jangan tangkap kita, bapak polisi. Udah. Diam aja kalian. Akan kusalip nih. Waduh. Sekarang balapan sama bapak polisi, Nuan. Aduh, gara-gara anak-anak nakal itu berani nantang bapak polisi ini, Nuan. Ya ampun. Oh, memimpin nih bapak polisinya. Mantap, salib si Mail. Halo, bye. Ya ampun. Bapak polisinya berber. Aduh, ditabrak dah si Mail. Lihat tuh. Ya ampun. Mobil remote controlnya berjalan sendiri. Ngepot. Oke, disalip sama bapak polisinya. Aduh, kecelakaan di sana, kocak. Udahlah, udah bakalan menang nih bapak polisi. Oke lah pemirsa, mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis, boy. Gratis. Bye.